Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Juhai Hunter. Nah, di video kali ini saya akan setting media filter lagi nih untuk akuarium saya yang baru. Oke. Nah, ini dia. Saya akan setting media filter untuk tank saya yang ini nih, yang ukuran 125 x 60 x 60. Nah, oke. Ini saya akan nambahin ikan baru lagi nih ke dalam tank saya yang ini nih. Ayo, coba tebak saya akan nambahin ikan apa. Oke, rahasia ya. Nah, untuk di video kali ini saya untuk setting media filter aja. Nah, untuk di next video nanti saya akan masukin ikannya nih ke dalam tank ini. Oke, menurut kalian ikan apa ini saya masukin? Nantikan ya di next video untuk masukin ikannya ke dalam tank ini. Oke, sekarang kita langsung aja ini lanjut untuk setting media filternya ya. Ini saya akan setting memakai top filter. Ini top filter udah saya buat. Oke. Nah, paketnya juga udah sampai, media-medianya juga udah sampai. Nanti kita cuci dulu media-media filternya, langsung nanti kita masukin ke dalam top filternya nih. Top filter talang yang udah saya buat. Nah, oke, ini dia. Di sini saya memakai batu gombong nih. Ini batu gombong ya, seperti batu apung modelnya dia. Di sini ada batu zeolit dan ini ada karang jahe. Karang jahe ini loh. Dan di sini terakhir ada batu lava rock. Nah, batu lava rock ini bagus banget nih untuk apa namanya, media biologis. Nah, itu airnya udah saya siapin untuk cuci media filternya biar bersih. Oke, sekarang kita lanjut untuk proses pencucian media filternya nih. Jadi sebelum kita masukin ke dalam apa namanya top filter, medianya kita cuci bersih agar akuarium tidak terlalu berkabut gitu. Nah, oke, ini dia medianya sudah saya susun. Nah, ini di chamber pertama ada karang jahe. Karang jahe, ini karang jahe, terus ini ada batu gombong. Batu gombong, lalu ini ada batu lava rock, terus batu gombong lagi, dan terakhir lampu UV dan batu zeolit. Nah, ini dia saya jadi satu batu zeolit sama lampu UV-nya. Nah, nanti untuk di sini di atasnya saya kasih kapas. Nah, di sini saya kasih kapas. Terus, nah di sini, nah ini dudukan lagi di atas nanti di sini nih. Nah, ini saya kasih busa juga, busa dan kaos kaki di sini. Nanti kita pasang semuanya medianya. Kalau sudah, nanti baru kita pasang ininya ya. Nah, oke, ini dia media filternya udah saya setting. Nah, seperti inilah tuh. Bisa kalian lihat medianya. Setting, nah ini kurang lebih setting media kayak seperti akuarium yang 2,5 meter, ini hampir sama settingannya kayak gini. Nah, oke, di sini saya menggunakan kaos kaki untuk menyaring kotoran yang kasar. Lalu terus di sini ada kapas, kapas. Ini saya numpuk dua, saya buat lagi nih top filternya kecil untuk kapas full. Terus di bawah sini ada kapas lagi, lalu bawahnya lagi ada karang jahe. Nah, ini dia. Di sini juga ada karang jahe. Oke, lihat. Di sini ada batu gombong. Di sini ada batu lava rock, batu gombong lagi, dan terus batu zeolit dan lampu UV. Ini jadi ini saya satuin lampu UV sama batu zeolit. Ini baru dimasukin banget media filternya, jadi media filter belum jadi. Ya butuh sekitar semingguan baru bisa jadi atau lumayan jadilah. Nah, tuh lihat.
akuarium agak sedikit berkabut soalnya medianya baru dimasukin. Nah kurang lebih medianya hampir sama kayak di akuarium saya yang ini nih, yang 2,5 meter, hampir sama, sama banget. Atau dia hampir sama settingannya, kecuali kalau ini pakai top filter, kalau yang ini pakai sump filter bawah. Nah untuk di next video nanti kita akan masukin ikannya ke dalam tank ini nih. Ah, menurut kalian ikan apa nih saya masukin ke dalam sini? Oke, sekian dulu video dari saya. Nantikan video saya selanjutnya tentang ikan predator atau tentang ikan arwana. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Oh ya, untuk di next video nanti kita akan masukin ikannya ke dalam sini nih. Tank yang tadi udah kita setting media filternya. Tinggal masukin ikan aja nanti. Kalau medianya sudah agak matang baru kita masukin, oke?